Okey, assalamualaikum. Bertemu lagi kita untuk video kali ini. Video kali ini aku nak unboxing dan pasang kemah Vidalito automatic cabin plus air. Jadi jom kita tengok apa yang ada dalam beg ni. Okey, dalam ni dia dah bagi ni. Ada campur skat pun dah. Dalam ni ada bagi tiang, ada dua set. Tali pun dua set. Okey, pack. Pack ni ada kot dalam 15 tu. Lepas tu dia punya ni manual dia dalam bahasa Cina. Yang gambar boleh faham kot. Tu outer outer dah. Okey, yang ni dia punya inner. Yang dia automatic. Dah macam kipas helikopter. Okey, untuk dia punya outer dia 330 kali 330 kali 190 dan dia punya inner dia 270 kali dengan 270 kali 180 cm. Okey, dia punya PU dia untuk betul proof dia 2000. Jom kita start pasang. Okay, tu nak pasang dia ni. Ni untuk nak turun dia. Tarik ya. Tarik dia long. Mudah-mudah dia auto. Ni apa tengok ni? Ni tekan ni. Tarik.
sana kita pasang outer pula. Okey, kalau nak mudah, pacak pergi berdiri dulu. Baru buat auto dia. Boleh nampak pintu dah. Mudah ah. Ini klik ke? Macam kamera motor ke? Okey, untuk hari ni aku pasang sebuah-sebuah ringkas ya. Lagi nampak benda ni macam mana. Hecur dah. Jadi cuaca pun dah nak hujan ni.
lagi kita boleh test tengok dia bocong tak bocong. Benda ni kira aku tak datang detail lah. Kira pasang lebih kurang ya. Bagi nampak ya. Okey, alhamdulillah siaplah. Pasangan pemasangan kita. Tinggi dia 180 lah. Kita ikut inner-inner. Jadi, tak kita tengok. Kita hilang kemo. Jadi senang siapa yang nak solat ke apa ke, tak masalah. Jom kita masuk dalam kemo. Dia ada dua pintu lah. Tinggi dia. Okey, kita tengok ni. Dia tinggi aku pun 16 lebih, 180 memang lepas lah. Jadi siapa beli kemah ni ke mentera solat lah. Kita nak mayang tu, siapa mayang senang. Okey, dia punya kapasiti dia 5 hingga 6 orang lah. Kemah ni sebab dia camping flight stand. 5 hingga 6 orang. Dia jatuh family lepas ni. Okey, kita buka pintu dulu. Kalau ruang perusahaan memang penting ni. Memang kalau ruang perusahaan ni mencun lah. Demo ni. Dengan luar dia. Dengan udara cantik dia. Kalau tak pasang aircon pun sejuk ni demo ni. Okey, settle lah kita punya sesi unboxing dan pemasangan. Jadi terima kasihlah pada yang sudi menonton. Terimalah video yang tak macam mana pun. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okey, jumpa lagi next video.